Tada! Air pancut. Betapa cantiknya saya punya kolam ni. This is my art. Art bright. Ni boleh lompat tu sejun. Eh jangan, jangan lompat. Jangan lompat. Bah! Memang sejuk. Hey! Dapat tak? Apa cerita? Dapat. Eh, benar kan? Buka. Iya, tapi abang tunggu tadi. Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, macam yang korang tahu, saya ada buat kolam. Dan inilah yang terjadi kepada kolam saya. Ya, benda ni hancur. So, saya akan buat lagi. Saya tak mengalah, saya jenis darah pahlawan jenis tak mengalah. Kalau saya nak buat, saya buat bagi habis, okey? Tolonglah, janganlah bocor lagi, penat, Mat. Kat sini, sampai ke bawah, Mat. Dia kalau kat atas, main kat atas tak apa. Dia sampai melibatkan orang bawah. Itu yang tak syok, kan? So, sekarang ni Kita kena buat ni. Kena repair balik. Air still ada kat dalam ni. Saya betul dalam balik ni. Lepas tu saya akan tahan ni lah. Saya akan tahan, letak macam tu juga. Macam rasanya. Tahan ni sampai ke belakang pintu ni. Kalau nak masuk, kita masuk ke sliding. Pintu ni akan tutup. Tutup terus sebab tak nak bagi kejadian yang sama terjadi lagi. Dah tak nak masuk. Fuh. So, dekat bawah pintu ni, gua letak tuala, Mat. Supaya air tak keluar. So, apa-apa pintu ni gua takkan buka. Masuk apa semua, gua akan ke sini lah. Melalui sini. Sebab kalau air keluar, dia tak lalu pintu. Dia akan keluar terus pergi mampus. Wah, gua dah tak respect dah gua punya kolam ni. Dia memang cik gaduhnya ni. Budak-budak ni. Hei, geram pula. Yes, nampak. Nampak perancangan yang cantik. Ya. Yeah. So, sekarang ni aku nak buat kolam ni pula. Aku memang tak nak tengok muka dia. Aku tak nak tengok muka dia langsung. Aku menyampah. Okey. Ni sini. Saya akan tolak. Kau kena masuk sana dulu. So, tada. Ni saya dah tolak tape balik. Tadi kan dia jatuh kan. So, sekarang ni saya akan tolak bagi rapat ni. Alright. Dan, pegang jap. So, kita akan letak kayu ke sini. Sama macam tu juga. Ini memang kena ni. Okey. Jatuh kita tahulah. Jatuh lagi ni memang aku tak buat dah. Memang aku rasa pecah bilik ni. Kita akan try test. Okay, air kuat. Weh, mana saya gila dah. So, ayo kita open the air. Air. Open the water. Dah. Tak nak kita sangat. Saya menyampang dengan kita. Kita akan... Ini kan, benda dah settle. Oi, ini. Nampak siapa dia boleh fikir ni? Ni. Itu, ni. Tak sentiasa dengan bidang engineering. Dah macam waterfall. Tahu tak, kita orang shoot daripada petang tadi tau. Mata-mata nak bagi benda ni jadi. Aku rasa aku ingat nak buat kolam kat sini. Ni tutup siding ni, kolam kat sini terus. Terus isi air. Cantik-cantik tu kita punya next plan. So, kita bagi ini jadi dulu. Ini tak jadi lagi, memang kau takkan buat dah lepas ni. Tada! Dah jadi. Air pancut. Wah, bestnya. Korang boleh tengok betapa cantiknya saya punya kolam ni. Nampak tak? Dengan besi-besi ni dan ke kolam ni. Nampak tak? Korang boleh nampak. Korang boleh tengok dengan mata kepala korang sendiri. This is my art. Okay? Art variety. You know? Alright? You don't know my effort to make this kolam. Mana-mana rancak berdosa. Yeah. Five minutes later. Guys, update. Barang dah jadi, Mat. Tapi kita ada masalah sikit lah dengan kita punya kolam. Tuan boleh tengok kat sini. Ni meja ni. Dah bengkok, Mat. Dah bengkok. Jahanam bukan meja aku ni. Meja orang ni. Tau. Kau nak mandi tak? Benda boleh mandi. Mandi, Mat. Mana letak ikan geli? Tak. Aku letak ikan paus. Ikan paus kau jang. Tak. Engkau kau boleh kan kau pergi masuk terus ke? Nampak aku paus ni pun tak. Lemah. Aku mana tahu. Jadi kalau kau orang ada masalah tak ada duit nak beli kolam, kau jangan risau. Semuanya kau orang boleh buat sendiri kat rumah. Kau hanya perlukan meja dan kayu lagi dan bangku dan kayu lagi. Itu je. Kau tak susah-susah nak beli, okey?
buat sendiri. Ha, zaman-zaman ekonomi tengah jatuh ni, korang boleh buat sendiri je kat rumah. Korang tak payah nak beli kat Shopee lah, apalah semua, okey? Mantap boh. Saya pun dah penat. Maria, kita melakukan aktiviti berenang-renang. Korang boleh tengok air sekarang. Oh, dah tinggi, dah tinggi. Dah sampai sini, dah dekat atas. Nampak kayu pun dah bengkok. Sebelum kayu ni patah, baik gua mandi dulu. Kena. Ni boleh lompat tu hujan. Jangan lompat. Nanti tunggu lobo, kena turun stand. Jangan, tunggu stand. Stand! Tutup mata. Surprise! Tak tengok. Lain tengok lah, lain. Tengoklah adik. Nampak, ini dia projek 2.4 juta. Benda macam ni je, simple je aku buat kan. Ni nama dia Gamuda. Gamuda punya apa? Gamuda what? Eh, mandi. Lan, buka. Yes, kita akan mandi. Yes. Kalau kau nak tahu, sekarang dah pukul 2. Kita orang baru siap buat konten. Ha. Bukan siap lah, baru start nak mandi. Apa? Kau bayangkan daripada pagi gua tak mandi disebabkan gua nak mandi kat sini. Kan? Bergema now. Sekarang dah pukul 1. Pagi. Oh, saya sama pukul 2. Yep. Tadi yang cakap pukul 2. Oh, pukul 2. Okey. Sekarang dah pukul 2. Nampak sangat tak jujur. So, mari. Sekarang pukul 11. Itu yang jujur lah. Oh, 11.30. Oh, ya. Yeah. 11.24. Mantap ni. Itu green screen. Tipu. Jom! Saya sebagai project manager, saya akan rasmi dulu. Dia tak boleh nak. Mana korang? Tak. Gelap. So saya akan cuba. Woohoo! Kau bayangkan 2 hari tak mandi. Wah! Memang sejuk. Hei, rasa macam air kolam. Tak. Ha? Dia 2 hari tak mandi. Badan dia dah berlengas apa semua, pasal dia mandi, pasal kita pula masuk. Baik. Baikkan berdaki-daki. Ini buk, air kaki. Datang kukuh. Macam mana ni? Kenapa meja abang pun dah bengkok? Macam mana ni? Datang kukuh. Macam mana kau orang tengah masuk? Rasanya dah tak lama ni kolam ni. Apa kalau kira dah tak lama, baik kau mandi dulu. Okay, kau nak mandi kan? Yalah, kau dah puas kan? Bengkok meja aku, man. Meja ni aku dah letak kat atas pun tu. Dan, macam masuk? Meja lipat aku pun tu. Sekejap. Kalau air dia melimpah, aku nak standby tolak yang masuk dalam toilet. Saya tu bagi rapat lah. Saya akan cuba masuk slow-slow supaya tak pecah. Wah, dia pula seteruk ni, man. Oh, sikit lagi tu. Saya rasa dia sebab tekanan. Aku tak berani nak masuk. Saya tak berani masuk. Tak apa, kau tunggu dulu. Apa-apa kalau air datang, kau halau? Dia kalau kolam ni pecah lagi sekali, melimpah air, aku kena standby ni untuk tolak air ke masuk dalam bilik. So, yah. Tak ni air tak keluar ni dalam bentuk. Air tak keluar Bagi dia ni? Kita kalau keluar kat situ. Ni, apa tu ke meja memang patah? Ya, jangan masuk kuat. Oh, ya? Sekejap, Ben. Kita jumpa dah. Masuk ke dah? Dah melimpah dah. Dah buat macam mana? Dia dah bengkok semua. Dia dah bengkok lah. Kita redor lah. Enjoy. Party tu, bawa aku tu. Wow. Push tu. Nampak kata kamera. Keluar. Holy shit. Abang tua kan sini. Tak nampak nak berikut lagi. Tak boleh buat apa dah. Ya, sabarlah. Apa dah ketung-tung-tung lagi. Wei, kayu aku tu. Dah habis. Itu kayu kau ke? Ya. Banyak saya kerosakan tadi.
ganti apa pun yang masak, aku ganti lah. Aku tak, aduh. Limpah kat luar air. Limpah kan? Ada sikit ke? Berapa ni? Luar sikit ke? Tak apa. Yes, nampak? Kita punya projek 2.4 juta. Memang terbaik. Aduh, ay. Dah tak nampak tadi air ni melimpah macam mana. Dia sebabkan ni patah ni. Tada. Tak tahulah. Ada benda puas. Terlalu puas. Lagi yang paling panas juga. Ya, tapi abang tunggu tadi. Sabarlah nak rekod dulu. Kau tak boleh rekod kat sini. Ah, tak tahu lah. Aku lama dah buat benda ni. Tak apa, kita akan kemas semua ni. Seperti saya dah bagi. Tuan dengan Eman tak dapat masuk lagi. Tak apa, sabar. Tahu tak sabar nak masuk. Abang dah sampai. Itu mandi diri dia abang. Ya, tak masalah. Memang cakap sabar. Slow-slow. Kita pun nak rekod lagi. Nak ni dulu. Pasal ada semua lembab buat kerja. Ya, sabar. Faham tak sabar? Sabar biar nanti nak tolak. Nah, tak apa nanti bang tolak. Tak apa, nanti kita buat kolam lagi. Kita buat lagi besar daripada ni. Kita penuhkan satu bilik ni. Haa, oh, bagi rancak semua. Mana rancak berdosa. Nampak tak? Apa? Melimpah, Mat. Tapi nasib baik air ni tak sampai ke bawah. Kita sampai sikit lah. Apa nanti saya tolak balik. Sini dah jadi kolam nombor 2. Mari kita mandi kat sini. Ini ada guys. Puan. 165 points. Wow. Yes! Ini kolam yang kita mahu. Oh, best kak, okey lah. Kan? Daripada tak ada. Okey lah ni. Dah, banjir satu rumah. Oh. Kalau tahu, kita buat kat sini je tadi, eh. Senang. Tak payah nak berkopak-kapuk. So, guys. Yes, itu saja untuk video kali ini. I hope you can enjoy the video. Bye-bye, guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa tonton video, jangan lupa komen, jangan lupa kecam dan jangan lupa segala-galanya, okey? Bye-bye. Pacita ni. Saya rasa saya okey. Saya tak menyesal membuat konten ni. Saya okey ke tak ada apa. Saya rasa konten ni hai, insya-Allah berat ke ah. So, alhamdulillah kita berjaya juga buat, tapi tu lah tak tahan lama. Okey? Saya cadangkan korang janganlah buat kat rumah. Alright, bye-bye guys.